Masih reana masyarakat utamanya generasi milenial serta Gen Z anu boga financial planning atau perencanaan keuangan anu kurang kariksa ngabelukarkeun lembaga penjamin simpanan atau LPS nyorang tarekah edukasi. Selesai jina carana nyaeta ngaliwatan lomba nyieun video pondok. Kepala Tim Komunikasi Publik Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggia Raniadi ngebrehkeun ayeuna rea masyarakat utamana generasi milenial anu nendeun duit di bank tapi ukur keur disimpen tur ta ukur saliwat. Pihakna boga karep generasi milenial atau Gen Z boga perencanaan keuangan anu leuwih kariksa sarta leuwih wijak milihan produk simpenan anu dipibutuhna. Kukituna pihakna ngokolakeun Festival Kreatif LPS 2023 dina dua kategori nyaeta video pondok sarta poster iklan pangladen masyarakat. Kalau dari konteks milenial ya yang menyimpan uangnya di bank saat ini, persentasenya nanti akan saya pastikan lebih lanjut ya angkanya supaya tidak salah. Namun memang banyak yang menyimpan di bank, hanya saja itu cuma disimpan aja, jadi kalau generasi milenial di generasi numpang lewat aja gitu ya. Jadi pos-pos financial planningnya itu kurang terprintar dengan baik gitu ya. Jadi kita pengen generasi milenial apa gitu, generasi Z itu punya kemampuan atau financial planning yang well managed, lalu melek finansial dan bijak mengambil produk-produk simpanan yang dia butuhkan. Sejuruning itu sutradara film Kawentar nyaeta Fadjar Nugroho nembrakeun anu pangpentingna tina nyieun video pondok nyaeta maham jejerna. Tapi anu pangpentingna mah masyarakat anu lalajo bisa nampa amanah anu boga karep ditepikeun sarta migandrung eta video pondok. Jeuk eta sutradara film Sleep Call, tangtangan anu disang hareupan nalika nyieun video pondok teh nyaeta museur kana ketak sangkan masyarakat maham kana amanah anu ditepikeun dina eta film. Adalah di depan langsung di grab attention gitu kan, sesuatu yang heboh. Makanya langsung ada hadiah, ada apa woi, ini tempatnya bagaimana, itu kan langsung grab attention. Apa nih? Baru mindsetnya seperti itu. Jadi menurutku cukup menarik juga video pendek ini karena mereka harus dituntut menyampaikan key message-nya dalam waktu sesingkat dan semenarik mungkin. Nah, skill itu yang anak-anak sekarang jago-jago banget sih. Anggi optimis, eta informasi anu diberikan ngaliwatan mang pirang produk kreatif kawas film pondok teh leuwih nepa karena diri masyarakat sangkan leuwih percaya nyimpen duitna atau nabung di bank. Budi Hartati, Bandung TV.